Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Pada siang hari ini saya akan sedikit berbagi atau bagaimana caranya sih pasang ini cover body belakang R15 V3 ke New Vixen ya. Apa aja yang harus dipotong-potong. Jadi kayak gini, kalian dapat bekas ya. Ini maklum ada cacat dikit, ini di soalnya bekas, murah juga. Ini yang harus dipotong itu ini ya, pertama ini dudukan ini kan yang aslinya kayak gini, ini dipotong, yang lubang ini dipotong. Setelah dipotong kayak gini jadinya ini yang belum dipotong. Maksud saya biar bisa buat perbandingan. Yang ini dipotong. Nah, ini kan belum. Terus sama ini lagi yang dipotong, yang bawah. Ini kan ada bodinya melengkung ini. Nih. Terus kita ratakan ini. Ini kita ratakan supaya enggak mentok bagian sini. Ini setelah kita potong, ini udah jadi ya. Kalau yang ini kan belum saya potong. Buat perbandingan aja. Begini. Terus setelah potong, ini kita lubangin. Ini setelah lubangin sama ini ya. Sama bagel di bagian bawah. Kita bolongin sama itu ini. Jadi nanti pasangnya tuh kayak gini. Lebih kayak gini. Iya. Ini coba kita pasang. Setelah terpasang, penampakannya kayak gini. Ini bautnya, ini yang kita lubang dari kita baut, terus yang bawah itu kayak gitu. Nih, dari atas. Ini dalamnya ini dua baut ya. Penampakannya baru sebelah, soalnya kalau sebelah mau tak potong, gak ada buat perbandingan. Kalau untuk penampakan sih ya lumayan keren lah, versi kau mendang-mendeng. Oke, sekian sedikit infonya, semoga bermanfaat. Wassalam. Setelah terpasang full, penampakannya kayak gini ya. Nih. Dari belakang. Sampai.